Halo semua. Kembali lagi sama rumah unik Epididit House. Kali ini aku punya mainan baru lagi. Tadaaa. Kita kali mau dari mana ya? Kita dapat mainan dari mana? Dari Deno. Apa itu nih? Coba ada apa aja nih? Ada slime yang paling depan. Ada caterpillar yang di dua ujung ini. Sama ada itu kristal. Oh, kristal itu. Terus kita dapat berlian atau semua. Ya. Oke, sekarang kita mau review mainan ini. Untuk yang review mainan slime tadi bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, di video ini kita akan khusus untuk mereview dua tipe mainan ini, totalnya 4 tapi sama ya, ada caterpillar dan kristal. Lihat nih, tuh. Nah, seperti ini. Oke, kita mau langsung nyoba aja dari yang gampang dulu, caterpillar. Ya. Ini keterangannya, seluruh tubuh dapat menekuk, kemudian bersuara dan menyenangkan. Kamu buka ini. Dan yang terakhir adalah warna-warni. Bunyi. Teman-teman bosan. Jalan. Ini mainan untuk usia berapa? Untuk 3 tahun ke atas. Jadi ini untuk teman-teman belajar mengenal warna. Ini kan ada warna biru, kuning, merah, ungu, hijau. Guys, yang ini buat anak kecil. Yang teman-teman udah suka, yang ini dia suka. Oke, sekarang kita mau lanjut yang ini. Sebelum yang ini, kita harus menyiapkan air dulu. Nanti mama pas yang bukain, mama skip ya. Nih, ada apa nih? Palu-paluan. Cukup. Nih, palunya. Dan ini kristalnya, bentuknya kayak gini nih, jadi kayak batu. Aku mau pegang. Masih keras. Kita taruh air. Jadi, caranya itu dicemplungin dulu dalam air sampai basah semua. Woy. Serem lagi, serem. Fungsinya supaya dia lebih lembut, jadi ketika kita ngetok-ngetok, dia lebih gampang untuk kita pecahkan. Lah? Nanti, kalau enggak ini, nanti dia lami. Coba biar dia 5 jam kemudian. Ternyata mainan ini bagus juga nih buat anak-anak belajar untuk kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari seperti memalu. Guys, ini butuh sejam selesainya. Aku rekomendasinya butuh sejam ya. Selesai. Ada kebukaan, tunjukin dulu. Teman-teman lihat. Nih, udah begini, tinggal dibersihin aja. Nih, cincinnya tuh kayak gini. Wow, cincin berlian hijau. Jadi mau coba pakai nih. Cukup. Wow. Coba mama. Pakai nggak? Mama nggak cukup. Nggak cukup, mama. Oh, jadi aku yang cukup. Tidim. Tujuh-tujuh itu cincinnya. Jadi mainan ini memang seru banget. Jadi anak itu akan dilatih untuk sabar, kemudian berusaha sampai bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, ini rekomend nih buat melatih anak-anak kalian bisa memalu, bisa memotong, dan juga melatih skillnya. Nah, itu dia dua mainan. Yang ini tadi adalah kita seperti membongkar atau mencari harta karun. Nah, satunya adalah ulat-ulat yang bisa mengajarkan anak untuk mengenal warna dan juga pola bentuk-bentuk seperti ini. Nah, itu loh. Buat kalian yang mau mainan ini juga bisa cari di Alfaman atau Alfamidi terdekat. Ini dari Dinotoys. Oke, sekian reviewnya. Kalau kalian yang punya mainan ini juga boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video. Kami mau main dulu. Bye-bye.